teman kece, balik lagi nih sama Kak Sinta. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan topik penyakit menular. Wah, teman kece, di hari yang seperti ini, apalagi pandemi, kita harus selalu jaga kesehatan ya. Nah, ayo kita langsung ke soalnya. Di bawah ini, yang merupakan penyakit menular langsung adalah... Penyakit menular langsung adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui kontak langsung tanpa perantara hewan atau serangga tertentu. Salah satu contoh penyakit menular langsung adalah influenza, yang dapat menular melalui droplet dari penderita ditransmisikan ke orang lain saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Demam berdarah bukan penyakit menular langsung, karena dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Rabies ditularkan melalui gigitan anjing, dan flu burung adalah penyakit yang menular tidak langsung karena virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Sehingga, berdasarkan pilihan yang ada, yang merupakan penyakit menular langsung adalah influenza. Jadi, jawaban dari soal ini adalah D, influenza. Gimana teman kece? Apa sudah paham? Kalau teman kece sudah paham, coba yuk jawab pertanyaan ini. Terus, tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja latihan soal di kejarcita.id. Teman kece juga bisa download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.